Assalamualaikum, saya Firdaus Rahmat. Istimewa untuk Malaysia hari ini, TV3. Let's go. Tak perlu sendiri, kau tetap di sini. Lihat telus ke dalam mataku, what do you see? Tak perlu berseri, aku kan di sini. Luahkan semua perasaan hati kamu. Ku tulis lagu buatmu. Bangun, so close your eyes, I'll be there for you. I swear that it's true. Sentiasa aku minjamkan bauku, yeah. So close your eyes, akan kau tahu. Ku juga perlu sentiasa kamu pinjamkan bauku. Sentiasa tak usah kau bimbang. Sinar pasti datang menerangi segala kemauan kehendakmu. Ku tulis lagu buatmu. Bangun, so close your eyes, be there for you. I swear that it's true. Sentiasa aku minjamkan bauku, hey. So close your eyes, akan kau tahu. Ku juga perlu sentiasa kamu pinjamkan bauku. Oh, sentiasa. Sembilan 17 minit pagi, suhu di Kuala Lumpur masih lagi 25 darjah Celsius dan anda masih lagi bersama Malaysia hari ini. Wah, dalam kesejukan pagi ini, tenang je dengar akustik tadi daripada penyanyi muda kita, Firdaus Rahmat, yang pernah membawakan lagu Aku Rayu, single beliau pada 2019. Dan kita nak bersama beliau untuk kita mengetahui lebih lanjutlah perkembangan anak muda ni, apa agaknya yang dibawakan terbaru. Mungkin bersama saya di talian sekarang secara online, Firdaus Rahmat. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya rasa saya dengar dan saya rasa tenang. Saya harap sambil kita bercakap ni awak boleh petik gitar juga. Macam wah, menenangkanlah pagi-pagi yang sejuk ni, Firdaus. Terima kasih. Awak macam mana setelah March 2019 dengan Aku Rayu, apa agaknya yang terbaru daripada Firdaus? Selepas perjalanan Aku Rayu, pada March 2019, saya percaya. And seterusnya adalah Sentiasa. Sentiasa, lagu tadi. Kedua saya kan? Yang bertajuk, ya, Sentiasa. Yang tadilah, yang saya baru saya nyanyikan tadi. Awak yang kompos lagu tu ke? Saya berkolaborasi dengan dua orang komposer muda yang sangat-sangatlah berbakat. Iki Hugh dan juga the youngster Darian. Nama dia. Ya. Yeah. Sentiasa, eh. Dah rilis dah single tu? Alhamdulillah. Dah pun rilis di YouTube dan semua digital platform. Baik.
Kita bersama juga Firdaus, rakan saya Fetri Yahya, yang kalau mungkin lepas ni awak nak minta tolong buat lirik ke apa ke? Boleh, saya pun banyak juga. Apa ni, Firdaus, apa khabar Firdaus? Alhamdulillah, baik bang. Sebab kalau tengok, kalau lagu-lagu Sahir ni banyak nama awak sebagai komposer dengan Iki semua kan? Yes, nampaknya gandingan tu serasilah. Jadi macam mana Firdaus ni, kita tengok banyak juga karya-karya yang semakin jadi kan? Apa rahsia? Sama tak bila Firdaus kompos untuk orang lain, artis lain, dengan anda nyanyikan sendiri? Yang mana nampaknya lebih pergi tu Firdaus? Soalan berat-berat ni. Bagi saya, saya berpuas hati lah dengan apa yang penyampaian yang saya bagikan dan diorang bagikan juga. Kena dengan kira chemistry tu adalah bila diorang, bila saya kompos, writing untuk artis tu. Bila diorang bekerjasama dengan diorang, sangat best lah, sangat okey lah. Chemistry tu. Tengok awak punya karakter ni macam kelakar lucu-lucu kan? Bila nyanyi lagu yang serius ni macam mana? Sebab karakter awak memang gila-gila ke macam mana? Ataupun saya dulu sebenarnya pendiam juga lah orang ni. Tak nampak macam pendiam pun Widaus? Itulah, saya happy dengan maksudnya apa yang saya ada sekarang. Syukur dia dengan apa ada. Dan saya pun sekarang pun alhamdulillah baru saja melangsungkan pernikahan. Tak adalah baru sangat, tapi tahun lepas, bulan 10. So selamat pengantin PKP lah. Alhamdulillah lah. Apa ni, Firdaus berbakat. Memang muzik ni by heart kan, pun ambil kelas formal. Sebab anda juga penyusun muzik kan? Ya, saya. Jadi macam mana? Muzik ni betul-betul belajar secara formal ke ataupun memang hanya dari jiwa saja? Ternyata hanya dari jiwa saja. Okey. Sebab saya dalam bidang muzik, saya tak ambil apa-apalah. Any vocal class pun saya tak ada sangat pun. Sebenarnya saya berkembang dari, bermula industri ni daripada satu kumpulan lah. Kumpulan nasyid Faith dulu kan? Ya, saya betul. Dan sebenarnya betul. Mungkin ramai yang tak tahu awak ada kembar Betul. Fahimi. Dan apakah ada kolaborasi bersama dan mungkin gerak kerja dalam mencipta sesuatu bersama adik atau abang Fahimi ni? Dia abang. Abang, okey. Okay, cuba Izwan nyanyi Firdaus backup vocal ke dek? Titik gembong-gembong. Macam tu boleh? Boleh. Boleh. Itulah. Dah, saya dah nyanyi dah. Awak ni lain kali tolonglah jangan line tu terputus-putus, Petri. Itulah dugaan kita bersiaran dari. Tadi Ibu sebut suhu sekarang 24-26. 25 darjah Celsius. Dan itulah sejuk. Dia akan lebih turun lagi ke 22 darjah Celsius dengan hujan lebat kalau saya terus menyanyi. Apa ni, Firdaus nak dengar gitar solo boleh? Ataupun betul. Apa, cuba awak petik gitar boleh sekali, Firdaus. Hujan ni memang layan. Layan. Saya pun rasa tenang aja rasa. Dengar tak? Kalau saya petik tadi, saya cuba. Itulah, saya pun ni, sebab PKP kan, so kita tak dapat nak bersemuka, berdepan. Itulah dia. Sakit kan. Okay. Dengar tak, kira cerita dengar ke? Dengar, tapi sayup je dengar. Dia macam dia macam muzik latar belakang saya dekat Cool FM aja macam tu. Okey, boleh dengar. Okey, kuat sikit. Lagu Sentiasa tadi, Firdaus, macam cukup syahdu Mungkin saya tak berapa fokus tadi kepada lirik dia. Jadi mungkin anda kalau nak ceritakan tentang apa lagu Sentiasa tu? Okey, Sentiasa ni dia menceritakan sebenarnya idea asal Sentiasa ini saya dedikasikan dekat seorang sekuntum bunga yang sekarang ini menjadi isteri saya. Sebenarnya sebab bagi saya sendiri
saya ada banyak macam saya sebagai komposer macam banyak juga macam kita tulis lagu untuk artis. Betul. Tapi sebab saya sebagai slash penyanyi juga singer songwriter komposer mestilah saya ada nak macam tulis satu lagu mengenai sesuatu. Dan sentiasa ni apabila EQQ komposer yang saya cakap tadi dengan Dedin saya terfikir nak buat satu lagu pasal studio. And then tiba-tiba dia secara kebetulan diorang hantar the demo and then saya macam kurangnya baca pemikiran aku je. Saya kena je dengan apa yang dia sampaikan dalam lagu tu. Memang kena dengan cerita saya. So I just go for it lah. Fidaus, tentulah ke karya awak Boneka. Terima kasih. Nak dengar awak ni versi awak boleh? Tapi kita saya lupa lah. Just vocal je lah. Okay boleh. Alright, okay. Saya marah kita. Okay. Fidaus, awak nak menyanyi eh tu? Dia nyanyi sikit. Oh, dia nak sikit lah sikit. Sikit je. Tentang boneka seperti apa engkau inginkan. Sesungguhnya aku tak sanggup. Sudah cukup, tak perlu kau menyiksaku. Wow, itu dia live daripada Fidaus Rahmat. Dan Fidaus, saya nak ucapkan selamat berjaya untuk awak. Saya percaya awak satu bintang yang akan bersinar satu hari nanti sebaris dengan squad-squad seperti Naim Daniel, kan? Jadi cuma awak perlu lebih ke depan lagi. Sebelum ni asyik di balik tabir je, kan? Jadi lepas ni beranikan untuk lebih ke depan lagi. Selamat berjaya, Fidaus. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Kalau tak di MHA, di Cool FM eh. Boleh. Baik. Alright. Itu dia perbualan saya dan Fetri bersama seorang inilah Fidaus Rahmat yang membawakan lagu Aku Rayu dan single terbarunya Sentiasa sekarang.